Akhirnya prajurit tempur Komando Daerah Militer, Kodam I Bukit Barisan dikerahkan menembus Medan Operasi Papua. Mereka adalah prajurit TNI dari Batalion Infanteri, Yonif 123 Raja Wali, Kodam I Bukit Barisan. Berdasarkan informasi yang didapatkan Viva Militer, Kamis 14 Oktober 2021, pasukan tempur yang berada di bawah kendali Komando Resor Militer, Korem 023 Kawal Samudera tersebut, mulai bergerak menuju Papua dan meninggalkan markas mereka di Gunung Tua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera.